Dilansir dari Detik News, Partai Demokrat dan Gerindra sepakat koalisi. Prabowo mengatakan SBY tak menuntut cawapres. Pertemuan 3,5 jam antara SBY dan Prabowo membuahkan kesepakatan koalisi. Soal sosok cawapres yang akan diusung keduanya akan dibahas 10 hari ke depan. Mengenai calon wakil presiden, Pak SBY juga ingin menegaskan kembali sekali lagi bahwa Presiden SBY tidak menuntut atas nama Partai Demokrat satu nama tertentu. Sama sekali beliau menyampaikan, menyerahkan kepada saya jika saya menjadi calon presiden dari koalisi ini, kata Prabowo dalam konferensi pers bersama SBY di rumahnya Jalan Kertanegara, Senin 30 Juli 2018. Bagi Prabowo, pernyataan SBY itu sebuah kehormatan. Tentang nama cawapres yang akan diusung koalisi ini, nantinya akan dilakukan pertemuan-pertemuan intensif ke depan. Tentunya, nanti pemilihan wakil presiden yang merupakan keputusan sangat krusial akan kita bahas.